batu jajar, batu jajar, kampung pecinta solawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah yang hadir ada yang hatinya sedang galau? Apakah yang hadir ada yang hutangnya belum terbayar? Apakah yang hadir ada yang jomblo? Yang sedang galau pulang dari sini diganti dengan ketenangan hati. Yang punya hutang dilunasi Allah Ta'ala. Yang jomblo cepat ketemu dengan jodoh yang pasti. Alhamdulillahi ala ni'amihil ghurra wa alaihi tatra wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama al-mahsus fi jazilil bushra wa ala alihi wa sahbihi al-zakirin allaha kathira fi sirri wal jahra amma ba'du. Anu kalintang dibangga sareana dulur-dulur, alhamdulillah katinggal seueur para pemuda nampak hadir katinggal kararasep. Para pemudi geseur nu hadir katinggal gerelis, ibu-ibu seueur nu hadir meujeuhna. Anu sadayana didoakeun sing bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, terlebih-lebih selamat jaga di akhirat. Satu acan Pak Haji masihan ceramah agama, langkung tipayun mangga urang doa bersama. Cai herang upami diintehan jadi cai teh. Cai herang upami didoaan janten cai doa. Kukitu namangga pilih bade ngadaramalan cai doa. Tuh tukang dagang cai katingali ayah. Berlian ta caina. Urang ngadaramalan cai doa pilih gadunu teu damang ya. Pilih nuju menghadapi masalah berat. Urang doa bersama. Mumpung nu ngaduana seueur, insya Allah lebih mudah diijabah. Musabab pada ngadoa mangga posisi calikna sing saropan dina kursi tong aya anu tumpang kaki kedah katinggal tawatoh. Mangga tuturkeun urang sakantenan ieu doa bersama kanggo para pahlawan. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Tilu kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah. Salawat sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi. Hadiah Fatihah mugia didugikeun ganjaranana ka arwahna para nabi, para rasul, khususna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, tong dugika arwahna karuhun karuhun urang sadayana. Oge arwahna para pahlawan, para tos berjuang menegakkan kemerdekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah. Sarang. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat panangan. Fatihah nu kadua urang ngajukeun permohonan ka Rabbul Alamin, mugia dosa-dosa urang sadaya dihapunten kumantena. Amin. Dosa ageung, dosa alit, nu karaos, nu teu karaos, nu dihaja, nu teu dihaja. Dosa nu urang uninga, dosa nu urang teu uninga. Dosa nu terang-terangan, dosa nu susulumputan. Dosa guru-guru urang, ibu rama urang, maratua urang. Dosa anak incu, minantu, keluarga, tatangga urang. Oge dosa jalmi-jalmi nu pernah ngadamel kasayan ka urang. Dosa jalmi-jalmi nu pernah dinyeri hatekeun ku urang. Dizalimi, diteunggeul, difitnah, disentak, dicaci maki, dihina, diomongkeun goreng ku urang. Bahkan sok disangka goreng ku urang. Hate anu gelisah sini pasian katenangan. Gaduh urusan sulit ku hiji dieu, Allah masian jalan keluar anu gampang. Kadung panyawat dari ujung rambut sampai ujung kaki dicabut panyawatna. Panyawat lahir, panyawat batin, panyawat medis, panyawat non medis. Digentosanku kesehatan anu sampurna. Nuna memarulih ibadah haji sing jadi haji anu mabrur. Umroh na mabruroh, ziarah na makbulah. Anu atos sing tiasa angkat deui, anu teacan sing engal dinasibkeun tiasa berangkat. Anu bade angkat taun payun sing panjang yuswa lancar sagarupina. Ge urang nyuhungkeun ka Allah Taala RW 07 sing tebih dina musibah, sing tebih dina narkoba, minuman-minuman keras, aliran-aliran sesat dan menyesatkan masyarakat asing kuat pageuh nyepeng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al Asy'ariyah. Oge acara ti awal dugi ka akhir sing jadi hiji acara anu tiasa nyanak perubahan hidup ke urang sadayana ke arah yang lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tahlil kanggo para pahlawan, oge kanggo karuhun urang. Tahlil singkat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Sadayana. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ala nabiy salatullah. La ilaha illallah. Ala nabiy salatullah. La ilaha illallah. Ala nabiy salamullah. La ilaha illallah. Ala nabiy salamullah. La ilaha illallah. Habibuna habibullah. La ilaha illallah. Habibuna habibullah. La ilaha illallah. Muhammadur rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma صلي عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم صل على حبيبك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه وبارك وسلم أجمعين وسلم أجمعين Fatihah sekali, ayat kursi sekali, kulhu tilu kali, falak binna sekali, salawat wa barik. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد kat panangan Gusti ngadugikeun ganjaran aosan-aosan abdi sadaya ka arwahna para nabi para rasul sesana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga para sahabat para tabi'in 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 para wali para ulama para syuhada para salihin tudugi ka arwahna karuhun karuhun abdi sadaya oge ka arwahna para pahlawan para tos berjuang menegakkan kemerdekaan di negara kesatuan Republik Indonesia ceangkeun alam kuburna ya Allah negakeun alam kuburna ya Allah tebihkeun tina fitnah kubur tebihkeun tina siksa kubur cakarkeun sareng kanikmatan kanikmatan kubur teras aya dina rahmat gamparan Gusti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu wa ya kana istain sabarustaqim. Tiupkan kana panangan, balurkan kana mastaka, teras kana rarai, leher, dada, perut, paha sampai ujung kaki sehat sadayana. Namun aya dina organ tubuh diusap panyawat dicabut ku Allah berkah sholawat, berkah zikir bersama. Amin. Caina dileut, pakai tangan kanan. Bismillah. Gubul-gubul. Mohon sebentar berdiri semua. Kita baca lagu Indonesia Raya. Hormatan. Diri tidak ada yang sendak gurau. Tatah cek. Cek tatu saya cek. Korsi angin. Semuanya berdiri, ayo bareng-bareng. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Semuanya Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka. Kita begini, yang keras. Indonesia merdeka. Merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Tadi bilang NKRI, semua bilang harga mati. Salawatan bilang sampai mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Salawatan sampai mati. Salawatan sampai mati. Salawatan sampai mati. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Duduk semuanya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Masih dikandung badan. Kita tetap setia. Tetap setia. Indonesia kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Garuda Pancasila semua aku yang pendukungmu. Patriot proklamasi sedia berkorban untuk bangsa dan Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsa ku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Curuk, curuk. La ilaha illallah. Buat kita satu. Mana suaranya RW 17? RW 7? Mana suaranya? Angkat suaranya warga 007. La ilaha illallah. La ilaha. Tidak akan rugi. Tidak akan rugi mulut Anda dipakai berzikir dan berselawat. RW 7 berzikir. RW 7 berselawat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Rasulullah.
Isfa. Ya Rasul Allah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasul صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقان أتقيا السلام عليك سيد الأنبياء السلام السلام علي أحمد يا حبيبي السلام علي طه يا طبيبي السلام علي أحمد يا حبيبي السلام علي أحمد يا محمد السلام علي السلام علي السلام عليك سيد الأنبياء RW 07 بركة السلام عليك سلام يا coba sekarang suara perempuan saja bareng-bareng Assalamualaikum Zainal kompak suaranya enak di telinga wajar dikasih nilai 100 untuk perempuan cik lelaki seayah-ayah Assalamu alaikum Assalamu diakui ataupun tidak laki-laki bassnya lebih enak di telinga dan tidak tergesa-gesa wajah dikasih nilai 175 lanjut selawatnya lanjut lanjutkan I love you I love you ya Nabi ya Nabi ya Nabi I love you I love you
Ku rindu padamu Nabi. Yang punya HP nyalakan HP-nya, lampu-lampu lampunya. Sama-sama angkat ke atas. Sama-sama. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan bentang-bentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, dirimu cinta sholawat. Bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah. Muda yang sejati yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi, apalagi tukang selfie. Pemuda hati maksiat, gemar membaca sholawat, dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi. I love you. Aku cinta padamu Nabi. Aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, bila dirimu cinta sholawat, rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah. Semua bilang sondo ane, tangannya begono. Begono, wati tuti enggak boleh gitu tangannya ke atas semuanya. Wawan ke atas semuanya. Ayo semuanya. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Cintari kula. Sok. Semangat menerima ima kemerdekaan ya. Sing semangat. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Wal adlu lana wal hullu lana. Sungguh. Semuanya.
Barokah solawat RW 7 berkah. Masyarakatnya menjadi masyarakat yang saleh dan salihah. Jadi orang-orang yang baik di sisi Allah. Aminan atuh. Berkah salawat Corona minggat. Jodoh jauh jadi dekat. Yang rumahnya ngontrak jadi punya rumah. Bisa berangkat ke Mekah. Suami ibu istrinya bertambah. Awewe rek amin moa. Cing tarik jawabna. Awewe rek amin moa. Lalaki amin. Itu jawaban yang benar. Normalna awewe mung dicandung. Normalna lalaki hayang nyandung. Berarti mun lalaki kana nyandung teu hayang-hayang acan, ciri lalaki teu normal. Kudu dirukiah. Teraskeun. Mau salawat lagi? Masih mau? Tidak bosan? Malam ini tangannya begono. Rita tangannya begini semua. Semuanya. Budin malam ini. Kita tahu nyoha apa ya? Tadi nyoha sampai mana lagi? Malam ini malam yang penuh barokah. Malam ini malam yang penuh ijabah. Angkat tangan. Muhammadun, Muhammadun semuanya. Surga mah, amin ya robbal
malam ini Pak Haji sangat bahagia. Kenapa? Karena di RW-RW yang lain, HUT RI hanya diisi dengan hiburan saja. Tapi di RW 7, tidak hiburan saja, tapi ada tabligh akbar, pengajian RW 7 berselawat. Ini istimewa. Tepuk tangan untuk panitia. Tepuk tangan untuk Karang Taruna. Tepuk tangan untuk donatur, untuk Pak RT, untuk Pak RW, untuk Pak Kades, untuk Pak Sekjam, dan semuanya para kiai, semuanya yang hadir. Amin. Ya Rabbal. Tinggal kade ke Pak Haji. Semuanya lihat ke sini. Dengarin Indra mau bicara. Oh, masalim, masalim, mubarik. Sejarah membukti bahwa yang sangat berjasa berjuang untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia adalah para santri, betul? Pondok-pondok pesantren, betul? Para kiai, para habaib, para ulama, betul? Kaum bersarung, betul? Kaum berjubah, Pangeran Diponegoro, ulama, beliau berjubah, betul? Imam Bonjol, ulama, juga beliau berjubah, betul? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, begitu besar jasanya, dia bersorban. Ini menandakan bahwa kebanyakan pahlawan yang betul-betul berjasa untuk Indonesia merdeka adalah para ulama. Kesenangannya ulama apa? Pengajian. Kesenangannya ulama apa? Tahlil. Baca Quran. Baca salawat. Baca tasbih. Malam ini kita berzikir. Malam ini kita bersalawat. Malam ini kita bertahlil. Malam ini kita pengajian. Ini semua adalah cocok dengan kesenangannya para pahlawan yang kebanyakan para ulama. Takbir. Takbir. Tahun RI nu cocok anu jika kill, ya mudah-mudahan sih bisa diturutan ku RW-RW yang lainnya. Tepuk tangan untuk RW 7 yang luar biasa, yang malam ini telah memberikan contoh yang baik untuk yang lain. Mohon Pak RW. Ini Pak RW terutup. RW, kemana tadi terlewati di dia ya? Terasku. Pak Kades, satu rupanya Pak Kades. Alhamdulillah. Teraskan. Walau teraskan. Jadi kalau sabna ulama teh pengaji, tablik ak, ngan, nge, ngilmu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu bicara begitu, Eha? Ngilmu, iya ngejo. Tiup Resti, ayo mana sih tadi yuk? Teraskan. Jawab, teraskan. Pak RW. Pak RW. Karang Taruna. Jadikan agenda tahunan. Tos ayo nama Agustusan HUT RI Esiku ngaji. Esiku zikir bersama. Esiku tahlil akbar. Salawat akbar. Ngenah adem, betul. Sejuk karena hati, betul. Hati jadi tenang dan bahagia, betul. Terus entah. Ya panitia HUT RI lamun ku ngaji kieu di akhirat papangih jeung para
pahlawan ayo mohon diajak sesalaman digabruku pahlawan hatur nuhun geus kiriman tahlil jeung Fatihah. Tapi lamun ayeuna panitaun RI hanya ngayakeun dangdut terus ayeuna mabok terus ayeuna garur tapi kasih ditusuk hek pangih jeung jeung para pahlawan jero kubur aya ban kabeh dicekek panitia ku para pahlawan. Aing capek-capek keluar air mata, keringat, darah segera dikorbankan. Nah, geus mereka sia karo kikituan. Betul 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 betul. Jawab betul betul. Saukur ayeuna HUT RI di hasiku. Dangdutan mah ieu dina HP ge loba. Hayang hiburan naon dina HP babalatah, dina TV babalatah. Hayang film naon babalatah, betul. Leres henteu. Tah pangajian nu hese mah leres henteu. Bagus ye, bagus luar biasa. Istimewa. Teraskeun. Erek ieu ge. Hayang seuri teu ngomong lah, ayo nak wajib masehan ha hadiah ya duit 200 ribu masih akan ada duit beda wae sing menular tak jadi 200 miliar ya duitnya terus kenging di doaan mata kelamun kenging tong dijajankan tong dibalanyakan simpan jadikan jimat dina loket satungtung duit ieu aya dina loket loket moal kosong siap sok peratoskeun nya ngaosna Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi ieu teh adalah syukur syukuran ai syukuran teh ceuk bahasa adalah terima kasih naon cenah jadi urang lamun menang rizki menang kanikmatan tarima tapi tong pintar narima hungkul sing pintar ngasih deui ka batur jadi tarima kasihkeun menang usaha sabulan bati 3 juta tarima tabati teh nan bikin saware ka budak yatim leres henteu kasih saware ka nu tertimpa musibah kasih saware ka nu keur ngabangun masjid betul teh ngaranna syukuran terima lamun ceuk bahasa lamun ceuk istilah ceuk agama ceuk sara syukuran teh sebarang nempatkeun nempatkeun hiji perkara dina tempatna cocok sareng kahoyong anu mere nikmat saha gusti gusti tinggali ka dieu tinggali ka dieu haji a haji apip di pasihan sa sajadah ini menunya dia ngomong gitu saja ku Pak R cek Pak RW teh misalnya ima contoh Pak Apip ieu ti Pak RW mere sajadah tapi we ku Pak Haji Apip teh terus ku Pak Haji Apip teh diamparkeun di pos ronda kek diuk terus dipake gaple terus dipake judi kira-kira eta Pak RW bungaheun moal pamerena dipake gitu atuhun moal pamerena dipake maksiat rek mere deui moal sajadah cek kare teh hayang deui mereka papi naon sajadah teh kalau dipake gaple kalau dipake judi leres henteu ditambahan moal terus akhirnya saja nanti Pak RW ku Pak Apip ditampi nuhun Pak RW terus mere terus ku Pak Haji Apip teh diangge saat tahajud diangge salat duha diangge salat lima waktu diangge wiridan
diange maca Quran. Kira-kira Pak RW bingahun boah. Cik Pak RW menang mere orang yang tadi pakai ibadah. Aduh nuhun Pak Haji. Jika ada pun Pak RW boga ada milik, ayah bahan ditambahan deui. Nah sababna, sabab orang dibere, dicocokkan, dipake, cocok sareng kahayong anu mere. Terus ente. Begitupun orang boga panon. Boga panon ya. Dipake nonton sinetron hati ikatan cinta baik atau suara hati di Indo anu gawe dengan seling ujung-ujungnya payah kata berak motor terus ente dipake nonton gitu sinetron ikatan cinta ci kira-kira Allah atau hunwa nyahun mua ke ulang ngare deui moal. Aing eta nikmatna dikurang da teu cocok sareng pamer nu mere nikmat nya eta Gusti. Terus panon teh ku urang teh dipake ningali Quran, dipake ningali kitab Al-Barjanji. Ci, Allah bingahan. Eta juga re panon kumana dipake ningali Quran atau ya aya bae eta nikmat ditambahan ku Allah. Nu mawi diantawis kauntungan syukur satu. Nikmat nu aya moal dicanak ku Allah. Dua, nikmat na ditambahan. Nu aya teu dicanak kadon ditambahan. Matak lamun hayang ditambahan nikmat kudu pake syukur. Jadi bebarang koncina. Barang sareaya koncina. Ditambi sagala kanikmatan adalah syukur. Iku syukur mah pasti nikmat naon oge bakal ditambahan ku Allah. Jawab alhamdulillah. Nu aya teu dicana kadon ditambahan. Ajib kitu. Tilu kauntungan tina syukur adalah tinggali ka dieu. Halo. Di pasihan surga. Amin, amin. Alhamdulillah cukup. Pasihan surga amin. Alhamdulillah singa suka surga. Amin. Dari nyaman empat genami jeung hadirat ka baliut. Wahadir sareuna sing paranjang umur. Amin. Kauntungan syukur diasupkeun ka surga. Alhamdulillah. Cucu-cucu tapi ditina dari kita. Sukselnya. Alhamdulillah. Kaopat kengeng ridho Gusti. Membawa hirup nikmatnya naon. Karidoan Gusti. Budak di dunia menang ridho inung bapak. Pasti bahagia. Cacak-cacak menang ridho inung bapak. Komo lamun menang ridho Allah. Taruh dek syukur mah. Pasti bakal menang ridho Allah. Nu kalima naon. Dihampura dosa. Geus amin deui wae nya. Alhamdulillah. Jadi hiji naon? Nu aya moal dicanak, dua ditambihan, tilu dipasian surga, opat keng ridho Allah, lima dihampura dosa. Ajib tidak? Ajib. Nu deukeut panitia insyaallah tanu lima benang ku panitia. Alhamdulillah. So, ayeuna pertanyaan. Syukur cek bahasa naon? Syukur cek istilah naon? So, kali. So, usian jalan. Tenang, itu musuh. Dari kemana? Itu santai itu. Ini kenapa sih ke? Belah dia ke mana? Ini dia. Saya yang kaya luhur. HP-nya dia kan? Tolong dengan HP. So. Nami. Nami Aina. Aina, di mana Aina? Di bumi. Lain kampung nas. Itu jajang gak? Sekolah kuliah di gawe. Kuliah gawe. Ada yang mana? Aina sebutkan
Syukur cek bahasa. Syukur cek bahasa hartosna terima kasih. Oh benar. Syukur cek istilah. Nempatkeun hiji perkara dina tempatna cocok sareng kahoyong anu mere nikmatnya eta Gusti Allah. Kauntungan syukur aya lima. Hiji. Hiji nu aya moal dicandak. Dua. Ditambihan. Bener. Tilu. Dipasihan surga. Opat. Dihapus dosa. Itu baik sok. Lima. Kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Sesuai jeung janji 200.000. Terus tunggu sesalaman. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Aina. Itu budak korat yang pantasnya. Mudah yang penting. Alhamdulillah. Teraskan. Jawab teraskan. Yuk salawat lagi yuk. Tidak bosan tidak. Baik. Angkat ewannya. Terima kasih. Tepukan untuk SMS Son. Untukmu. Sekarang apa? Gini gimana? Ayo semuanya tuh langsung aja ke langgana kaluhurkan. Semuanya, semuanya yang kompak. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi yo, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Sampai subuh.
Paji ada di petaras deui ka daerah ga Garut, ente ka daerah itu taro Rogong Kaler, doakeun sing selamat di jalan. Teraskeun. Hiji deui we tuh nya. Masih mau? Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk nasional yang diidolakan Pak Haji adalah Jenderal Sudirman. Betul? Beliau hebat tidak? Cangka kuping, suara miring tentang Jenderal Sudirman. Betul? Ternyata beliau pun seorang santri Syekh Khalil Bangkalan Madura. Bisa ngaji kitab Jenderal yang ulu. Hebat tidak? Agamanya jadi tentara nagehe. Ternyata beliau berkata, tiga jimat saya. Tiga jimat saya. Coba bawa ke rumah masing-masing. Satu apa? Beliau selalu punya wudu. Batal abdas deui. Batal abdas deui. Jadi selalu gaduh wudu. Ternyata eta kiat sukses jimat Jenderal Sudirman. Jadi jenderal yang hebat, agamanya pun hebat. Ternyata kehebatan beliau adalah satu, selalu punya wudhu. Praktekkan balik ke dia. Insya Allah, jami anu selalu gaduh wudhu, nalika dicabut nyawa, bakal didatangan ku malaikat anu ngabantu ka urang supaya bisa ngucapkeun kalimah thayyibah, kalimah tanda ahli surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dina hasil tara bocor wudu, dina batal ge wudu deui, batal wudu deui. Urang geus kitu acan. Kita sebelum. Mudah-mudahan sing bisa kitu sadaya. Bahkan jami anu selalu punya wudu, sangat besar kemungkinan amal-amal soleh yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tibatan jelema anu tara wudu. Doa-doanya akan lebih mudah diijabah dibanding jelema anu tara wudu. Hebat tidak? Bahkan jelema anu tukang wudu selalu punya wudu, moal kena ku hipnotis, moal kena ku santet, moal kena ku ilmu-ilmu hitam. Rek kena ge mantul baik di kamarehna, lamun urang keur boga wudu. Paji geuning abdi boga wudu anggar we kena ku hipnotis, berarti wuduna teu eucreuk. Da bener mah wuduna. Insya Allah mau akan datang mah udu namanya kecapas kecepes itu bener teh ada teh. Terus ente teruskan dua jimat sukses Jenderal Sudirman adalah selalu sholat di awal waktu dan selalu berjamaah. Ajib tidak? Ajib. Sok telaki turut
Sultan Jenderal Sulaiman, insya Allah bakal hebat anjeun dunia akhirat. Ajib tidak? Urang mah di akhir. Akhir-akhir. Lohor Senin setengah satu. Salasa setengah dua. Repo setengah tiga. Kemis setengah empat. Udah ebel nanti gak gugur. Ayah lu gitu? Ya. Diukna belah mana? Hari Jenderal Sudirman mah unggal poe selalu tepat waktu, di awal waktu dan berjamaah istimewa. Yang ketiga ini yang luar biasa. Beliau bekerja, dia mengatakan, saya bekerja bukan untuk kepentingan pribadi melulu, bukan untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan institusi, tapi saya bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Takbir. Pejabat gitu KB hebat muslimin. Ini mata gitu. Loba pejabat kede bohong. Loba pejabat sumpahna palsu. Ngomong ke kampanye, pilihna saya, nah geus ka pilih, mana polok ka rakyat anu geus pilih ka manehna. Kur kampanye siga nu ngomong, saya kalau terpilih, saya akan mementingkan kepentingan rakyat kecil. BBM tidak akan naik. Muslimin kadon naik ayeuna. Betul. Sembako tidak akan naik. Bohong muslimin. Geus kapilih. Bohong ka rakyat. Leutik anu geus pilih ka manehna. Betul tidak? Betul. Jawab betul tidak? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Anggota dewan mau sukses jadi anggota dewan. Betul? Presiden, gubernur, bupati, kades mau sukses maraina cicing jadi pejabat tanpa dipilih oleh rakyat kecil. Rakyat kecil gede jasana, betul? Rakyat kecil gede jasana. Pabrik mau jalan, namun oh karyawan jeung karyawati. Sawah mau jalan dah, mau bisa dipelakan pare, namun oh tukang masuk jeung tukang ngarame. Gede jasana, leres henteu. Leres henteu. Ya tinggal ka dieu. Di imah sok aya di luhurna mina gipsun, betul? Eta gipsun anu badak bisa cicing di luhur jasa saha? Jasa paku-paku laletik. Dalam untuk didorong, tadi paku, tadi kuatan ku paku pokok laletik, cantantu gipsun badak bisa cicing di luhur. Begitu mu presiden sampai kades, cantantu manena bisa cicing di luhur. Anggota dewan cantantu bisa cicing di luhur jadi anggota dewan. Lamun tadi pilih, lamun tadi kuatan ku rakyat-rakyat laletik. Takbir. Takbir. Nah iya gipsun badak di luhur, cicing di luhur, cabutan tapaku-pakuna. Abdi yakin gipsun badak bisa jatuh ke bawah, hancur dengan sehancur-hancurnya. Begitupun para pejabat, anggota dewan, kesayana cicing di luhur, tapi tementingkan, ngahinakan, temerhatikan nasib rakyat, bisa saja jabatannya hancur dengan jatuh sehancur-hancurnya. Takbir! Takbir! Nganggap sepekan letik seru titik gede jasana. Dayang seri tak ingin bisa. Darakiat letik mati hayang nanon te. Hayang cabai murah. Hayang nog murah, hayang minyak goreng murah, temuluk-muluk entah. Betul tidak? Sementara ayna marahan dan naik atau kape? Nog ayna? Tiru dua. Ing hayang tiru lima ini teh. Cabai 80 ini sekilo teh. Segala naik ini.
Barang cabe naik, itu barang cabe naik, telur naik, minyak goreng naik, susu naik. Ayo cetati susu naik beraku. Ayo nggak sakit karena gede susu naik beraku kewewewe kaluhur susu bapai kan terus ente harga sarayana naik na harga sembako naik na harga BBM imbangi ku naik na ibadah ke Gusti Allah mung airata di Bekasi tos mulai solar janten 5.000 setengah liter teraskan Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan ceramah di Pahaji walaupun singkat sing jadi ilmu nu manfaat. Tadi sing didoakan sing jadi jelema nu daek sana lukur. Oge amalkeun tah kiat sukses Jenda Sudirman. Witi dieu terus sing nurutan Jenda Sudirman wudu batal wudu ditras selama gaduh abdas selamana. Kedua sing bisa diajar sholat di awal waktu berjamaah katilu ikhlas di ibadah turutan anjeuna anjeuna untuk kepentingan bangsa untuk kepentingan negara untuk kepentingan agama bukan melulu untuk kepentingan pria pribadi dan keluarga betul tidak sing jadi ilmu kamasadayana sekarang kita sholawat yang slow-slow saja sama-sama sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Thank you.
Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, Maestro Salawat Indonesia. Seueur jamaahna sok dipiguraannya di bumi teh kitu. Kaenna teh ulah kaenna nu katembong orat, sok aya ning hadiah ti toko naon kitu nya, toko dibejakeun toko eta na mah, toko naon we pokona mah ning katingali nenen make tank top. Malaikat moal asup ka hiji imah anu katembong orat, aya foto katingali orat, lamun disimpen foto nenen maka tengtor kitu ke malaikat rahmat mal asuk ka imah urang leres henteu atak meureun nyimpen foto ulama ieu foto Pak Haji sareng Gus Baha sareng guru besar Pak Haji Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih ieu foto Pak Haji sareng Habib Segaf Baharun rektor Institut Agama Islam Dalwa Jawa Timur. Ya sarang Syekh Ayyub Musa An-Nu'aymi di negara Suriah. Ya sarang Habib Ali Zain Abidin Al-Kaf, pimpinan Mahad Ribat Garut. Ya sarang Habib Idin Asgab, pimpinan Badi Salawat Az-Zahir Pekalongan Jawa Tengah. Ya kegiatan-kegiatan umroh Pak Haji. Di Pak Haji di apa santren teh ayah KBIH U. KBIH kelompok pimpinan ibadah haji dan umroh. Umroh plus ayah insyaallah Desember mah umrohna tambah sareng ka Masjid Al-Aqsa ka makam Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib, Nabi Musa, terus ka patilasan lahirna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, ka Guha Ashabul Kahfi dan yang lainnya ya. Insyaallah 17 September ayeuna Pak Haji berangkat 2 bus 80 jam akhirnya sina lancar. Syah royong teu angkat umroh. Abdi insyaallah tahun payun muka umroh anu mira 2.750.000 di antosan di Jeddah. Kitunya, ibu-ibu anu aya rezekina oge aya minyak wangi selawat. Ayo mangan 10.000-an sami ya sadayana kaok kepentingan pesantren. Pak Haji teh butuh duit keur ngabebaskeun pas eta tanah pesantren sekitar 8 miliar. Saeur tayana mempungna eta bulan naon? Sofar turun bala biasa di bentengna ku sedekah. Sareng aya rezekina barantuan ibu-ibu 50.000 kanggo kalender imah 10.000. Kamari anu meser ieu usianya 70 tahun terus diolehkan karena pimpinan dioleskan Wihna Robah Jantan Kartika Putri. Ini hanya menyerang juga Kartika Putri baik tete ini bikin baik so Allahumma salli wa salli wa bari so merantuan waya rizkina ngapain tah borong ku ibu-ibu nanti umhejo tati borong tati Bipa borong Bipa. Bari maca selawat. Terus urang doa terakhir ayeuna.
Canali tong wakawi tajan ditutup kuna. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana sarang. Baghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Kapayun ya Rabbi bil. Kalender kapayun, kapayun kalender. Ma mada. Ya sadaya jamaah doana mugi ijabah hasilkan sadaya maksad damang sadaya panyawat amin ya Rabbi bim turnuhun ibu-ibu singgah gentosan jutaan tikam ya wasi'an rizki namugi jembarkan milik namugi agungkan rizki namu gijembarkan, milik namu giagungkan, ya Rabbi bin. Balik. Ya sadaya jamaah, doa namu giijabah, amin. Hasilkan sadaya maksad. Damam sadaya panyawat ya Rabbi bin Mustafa balik waghfir hurmangun karomi ya sadaya jamaah doana mugi ijabah sing sararik angkat ziarah Mekah sarang Madinah ya Rabbi bin Lik maqasidana waghfir ma mada ya wasi'an Maulana ya Maulana ya sami du'ana mas dihormati Nabi Muhammad taqabbal du'ana ya Rabbi bin Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'an ya sadaya jamaah du'ana mugi ijabah usaha mugi lancarkan ibadahmu gigatolkan ya Rabbi bin sidana waghfir ma mada ya wasi'an wal habibul ladhi turja syafa'atuhu ikulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bin Mustafa balik waghfir wa mada ya wasi'an karami berdiri semua ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah ashraqal badru alayna fakhtafat minhul kuduru misla husn Qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam alaika salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri
anta iksiru wa wali anta misbahu suduri umbu ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya nyungsurkan ampunan kaum disadaya ya Allah. Hapunkan dosa kelepatan kehilafan abdi sadaya. Abdi rumawas ya Allah. Abdi sadaya rumawas ya Allah. Jami-jami lamukot ku dosa. Ki gusti kersang hapunkan. Kena dosa anu sakit seurana ya Allah. Turkan ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, kalawan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabul ya Allah, pamaksa dan abdi sadaya, khususna mengatungkulkan mastaka naon kahoyong nusai saur agama suhungkan ka Allah, ngadoa masing-masing. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Calik desa dayana. Alhamdulillah. Paji nada hapunten kasadayana bilih aya cariyosan-cariyosan teraos kana mana bilih aya nami-nami nu kasebat nada hapunten kasadayana. Ngahapunten sadayana. Mugia dina sanes waktos tiasa patepang deui sadayana. Anu bade ngiring ngaos sareng Pak Haji rutin tiasa angkat kaadalaniah soreang Cipedung tiap dinten Kamis bada zuhur dugi ka asar kanggo ibu-ibu tiba tu jajar itu termasuk seueur anu sok angkat ngaos. Nanti acan bergabung mudah-mudahan tiasa angkat bergabung. Amin. Kanggo bapak-bapak tiap malam Sabtu ogen umum sok seueur ribuan tiap malam Ahad terakhir. Mudah-mudahan tiasa hadir sadayana. Insyaallah murudan di Pak Haji pamit wagelan kaping 26 November insyaallah tos diulum Kyai Haji Dasan Latif Ayah Habib Alwi Assegaf anu pemeran dina Prabu Kian Santang dan yang lainnya insyaallah mudah-mudahan tiasa hadir sadayana. Hapunten ya sakedi angkat panangan sadayana tungkulkeun mastaka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.